sebuah toko mebel bernama Ude Jati Alam yang berada di Jalan Sukosemolo, Semolowaru Tengah, Surabaya, ludes dilalap si jago merah. Menurut informasi dari warga sekitar, kebakaran terjadi sekitar pukul 7 pagi. Toko mebel tersebut dalam keadaan kosong dan tidak ada aktivitas apapun saat peristiwa terjadi. Sebanyak 16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Tak butuh waktu lama, api berhasil dijinakkan oleh tim pemadam kebakaran Kota Surabaya. Petugas masih mencari tahu penyebab kebakaran. Beruntung tidak ada korban pada peristiwa tersebut. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan.